Terima kasih Rafizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan buletin sukan pagi ini. Perkembangan terkini kejohanan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Kesemua 20 pasukan dalam Liga Inggeris bertarung malam dan awal pagi tadi dalam perlawanan Boxing Day. Dalam perlawanan minggu ke-18 ini, menyaksikan 3 pasukan dalam 10 teratas Liga Kecundang iaitu pendahulu Liga Leicester, Arsenal dan Manchester United. Manchester United tewas 0-2 di tangan tuan rumah Stoke City di Stadium Britannia. Di Anfield, rekod 11 perlawanan tanpa kalah pendahulu Liga Leicester berakhir apabila terkandas 0-1 di tangan tuan rumah Liverpool. Dan di Stadium St. Mary, tuan rumah Southampton membenam Arsenal 4-0. Keputusan lain di Stamford Bridge, tuan rumah Chelsea terikat 2 gol sama dengan Watford. Di Stadium Etihad, tuan rumah Manchester City menang selesa 4-1 ke atas Sunderland. Aston Villa pula seri 1 gol sama dengan tamunya West Ham. Swansea City menang tipis 1-0 ke atas West Brom dan Bournemouth pula imbang tanpa gol dengan Crystal Palace. Di White Hart Lane, tuan rumah Tottenham menang selesa 3-0 ke atas Norwich City dan Newcastle tewas 0-1 di tangan tamunya Everton. Dengan keputusan perlawanan malam dan pagi tadi, kedudukan 5 pasukan teratas Liga tidak berubah dengan Leicester mengutip 38 mata, Arsenal 36, Manchester City tambah 3 mata menjadi 35, Tottenham 32 dan Crystal Palace 30. Sementara itu, Liverpool naik dari tangga 10 ke tangga 8 dengan 27 mata. Beralih ke kejohanan bola sepak Piala Persekutuan Bola Sepak Asia Selatan SAFF yang sedang berlangsung di India. Maldives mara ke pusingan separuh akhir selepas menang selesa 3-1 ke atas Bangladesh dalam perlawanan kumpulan B. Beraksi di Stadium Antarabangsa Trivandrum, India, Maldives berjersi merah membuka tirai gol pada minit ke-41 apabila dihadiahkan penalti. Ekoran bola terkena tangan pemain Bangladesh, Wali Faisal. Faisal juga dilayangkan kad kuning. Sepakan penalti disempurnakan dengan kemas oleh Ashfaq Ali. Kedudukan 1-0 berkekalan sehingga berakhir babak pertama. Masuk babak kedua menyaksikan perlawanan yang memihak kepada Maldives terutama pada penghujung perlawanan. 3 minit sebelum perlawanan berakhir, Bangladesh menyemakan kedudukan 1 gol sama melalui jaringan dari pemain gantian Sohail Rana. Harapan Bangladesh sekurang-kurangnya berkongsi satu mata dengan Maldives berkecai apabila Maldives mencetak 2 gol dalam masa 3 minit terakhir perlawanan. Pada minit ke-89, pemain gantian Nais Hassan mencipta gol kedua hasil hantaran lintang dari Ahmad Nasheed. Pada saat-saat perlawanan iaitu pada babak masa tambahan, Ahmad Nasheed mengukuhkan lagi kedudukan Maldives dengan gol ketiga. Kemenangan ini menghantar Maldives masuk ke pusingan separuh akhir Piala SAFF. Sementara itu, juara bertahan Afghanistan juga melangkah ke pusingan separuh akhir Piala SAFF selepas membenam Bhutan 3-0 dalam kumpulan B. Afghanistan berjersi putih membuka gol pada minit ke-14 menerusi Khaibar Amani selepas menerima hantaran lintang Hassan Amin. Thank you.
Dua minit sebelum babak kedua berakhir, Afghanistan memperolehi gol kedua apabila bola dari tendangan bebas ditanduk ke dalam gawang Bhutan oleh Masih Saiganisti. Masuk babak kedua pada minit ke-51, Afghanistan mengukuhkan kedudukannya dengan gol ketiga melalui tandukan Khaibar Amani setelah menerima tendangan sudut. Kedudukan Afghanistan 3 dan Bhutan 0 berakhir sehingga ke wisel penamat. Dalam perlawanan seterusnya, Afghanistan akan berhadapan dengan pasukan yang tidak pernah kalah, Maldives, dalam perlawanan kumpulan B esok, manakala Bhutan dan Bangladesh akan bertarung dalam perlawanan terakhir mereka yang masing-masing mengidamkan mata pertama dalam kejohanan ini. Afghanistan ingin mengikuti jejak India yang satu-satunya pasukan yang memenangi kejohanan dua kali berturut-turut. Beralih ke Liga A Australia, Sydney FC catat kemenangan bergaya 4-1 ke atas Central Coast Mariners. Perlawanan berlangsung di Stadium Alliance Australia. Beraksi di laman sendiri, para penyokong tuan rumah mengharapkan kemenangan pasukan mereka yang dikenali dengan The Sky Blues. Sydney berjersi biru membuka tirai jaringan mereka pada minit ke-12 menerusi Alex Borsk. Pada minit ke-24, kedudukan berubah apabila Sydney dihadiahkan sepakan penalti apabila pemain pertahanan Central Coast, Jack McGing, menjatuhkan Milos Ninkovic di kawasan petak D, dan peluang ini tidak disia-siakan oleh Alex Boss dengan membuat sepakan penalti dengan baik untuk Sydney mendahului permainan 2-0. Tiga minit kemudian, penjaga gawang Central Coast Paul Izzo dilayangkan kad kuning kedua setelah menjatuhkan George Blackwood sekaligus Central Coast hanya bermain 10 orang dan kedudukan berubah menjadi 3-0 apabila Michael Tavares berjaya menyudahi sepakan penalti kedua Sydney. Meskipun Central Coast hanya bermain 10 pemain, tidak menghalang mereka memperolehi gol pertama mereka pada minit ke-38 menerusi tandukan Harry Ashcroft untuk kedudukan menjadi 3-1. Minit-minit akhir sebelum masa rehat, bekas pemain Central Coast Matt Simon membuat kekasaran kepada Jack McGing, namun tiada tindakan dibuat memandangkan pengadil perlawanan tidak menyaksikan kejadian tersebut dan ini sedikit mengecewakan para pemain Central Coast. Bersambung separuh masa kedua, Sydney berjaya menambah jaringan mereka pada minit ke-84 apabila Jack McGing tertampar bola ke gawang sendiri. Keputusan akhir, Sydney FC 4, Central Coast Mariners 1. Dengan paparan sukan tadi, sampai di sini dulu buletin sukan untuk pagi ini. Lebih banyak lagi bahan sukan boleh diikuti dalam siaran buletin sukan jam 4 petang. Dengan itu, salam hormat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.